Kejari Kabupaten Madiun Jawa Timur memusnahkan ribuan barang bukti dari perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari puluhan perkara yang ditangani, didominasi dari perkara penyalahgunaan narkotika. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Jawa Timur memusnahkan puluhan ribu barang bukti yang terdiri dari pil double L, sabu-sabu, ganja, handphone, miras, dan barang bukti lainnya. Puluhan ribu barang bukti tersebut berasal dari berbagai perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2022. Barang bukti atau BB yang dimusnahkan mayoritas dari perkara narkotika dan kesehatan yang mendominasi sebanyak 46 perkara. Barang bukti narkotika diantaranya jenis sabu-sabu seberat 62 gram, pil double L sebanyak 10.273 butir, pil trihexilpenidil sebanyak 10.080 butir, dan ganja seberat 3 kg. Selain itu, beberapa barang bukti lain juga dihancurkan seperti handphone dan pakaian barang bukti tindak perkara kekerasan seksual. 76, itu 46 sendiri itu perkara obat dan narkotika. Jadi kurang lebih 60% ya, 60% dari jumlah perkara yang kita musnahkan adalah narkoba. Dan itu tadi saya sampaikan, itu menjadi keprihatinan kita bahwa generasi muda kita masih rentan ya terhadap penyalahgunaan narkotika. Sehingga mungkin kami ke depan melalui bidang intelijen akan lebih menggiatkan lagi kegiatan penyuluhan hukum kepada kaum milenial, terutama ya baik anak-anak sekolah dari SMP, SMA maupun mungkin dari warga masyarakat yang membutuhkan. Ironisnya, mayoritas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dari puluhan perkara narkotika, mereka yang terjerat merupakan dari kalangan anak muda. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.